lihat videonya nih. Sekarang kita udah bakalan ngobrol-ngobrol sama mereka langsung. Ini dia, Kimoka. Inilah gantian kita. Inilah. Oke. Jadi nama album ini Oh. Kenapa Oh? Tapi rilisnya di tahun Januari 2016. Tahun Januari, bulan Januari. Bulan Januari tahun 2016. 2015. 2016. Ya ampun. Lo lupa sih ya lu sendiri. Mungkin mereka sebagai performance jadi jet lag. Pertama nanya kenapa nama albumnya O? So simple. O itu bukan O as in O bulat dan bukan O-nya bulat benar, atau bukan alfabet. O itu it comes in full circle, what comes around goes around. Jadi, emoticon gitu. Itu juga bisa ya. Simbol. Simbolnya bulat. Emosi ya. Gampangnya nyebutnya O. Terus habis rilis album terus lagi sibuk apa nih? Kalau kesibukan kolaborasi terus tour aja sih paling manggung, terus sama kita ada preparation buat nanti single baru nanti di tahun 2017. Ini single pertamanya judulnya apa? Lonely Child. Lonely Child. Yang kedua ini nanti akan rilis? Udah rilis 2 minggu yang lalu, judulnya Take Control Without Controlling. Take control without controlling. Nanti ngomong tuh. Take control. Nah, ini. Kalau kalian konser, katanya live performance-nya tuh ada berbedanya. Katanya lighting-nya keren banget. Tuh belakang lo tuh. Mana? Saya belakang. Mas, ini. Itu mas. Wah. Ini ketutupan. Ini sebelumnya. Nah, gue pengen nanya nih, ini berapa watt? Mau beli kamar gitu atau gimana? Enggak, kayak lagi jualan. Lampu neon warteg. Bukan dia, enggak maksudnya ini kenapa idenya tuh bisa ada lighting-lighting kayak gini tuh kenapa sih? Tapi ini salah satu, coba lo jelasin dulu. Jadi awal waktu kita launching itu, kita pakai prisma kayak segitiga gitu. Ini salah satu dari instalasi teknologi kita. Iya. Tuh, jadi kalau kalian manggung selalu bawa ini. Iya, bawa gini ya, atau maksudnya teknologi teknologi yang kalian buat. Iya. Ini salah satunya. Salah satunya. Ya. Tapi on special shows aja. Iya. Kan saya requested. Ya, kan kita spesial kan. Jadi kita pakai telur ya. Jadi kalau misalnya ini kan yang paling lebih simpelnya gini. Jadi dia ngikutin sama musik sama beatnya gitu lagunya. Coba enggak. Gimana sih? Lo kan bukan musik. Bukan alat band. Mas alat musik apa? Udah coba-coba aja. Terus ada ini, ada apa lagi? Satu lagi yang prisma gitu, bentuknya kita di dalam prismanya gitu berdua. Wow. Nanti ditembak visual mapping dari depan belakang gitu, jadi dia ngikutin juga sama alur musik. Oh, jadi kalian juga mengentertain gitu. Sebagai audio dan visual. Visual dan audio. Kalian berarti bikin sendiri ya? Ngerakit sendiri. Tapi bukan gue yang ngerakit. Enggak, tapi maksudnya dari kalian semua ini kan. Oh. Luar biasa, kebiasaan orang pasti beli kan. Kalau kalian rakit sendiri, itulah kreativitas anak Indonesia. Yeay. Oke. Sukses terus buat karirnya, buat proyeknya, dan kalian abis ini mau perform ya. Oke. Kalau itu silakan prepare dulu. Monggo. Thank you. Kita ada challenge buat kalian. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah kamu harus bikin foto sekreatif mungkin dan sejadul mungkin karena temanya harus Galih dan Ratna. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Cheryl sama Lucky juga. Berarti pokoknya sejadul mungkin lah ya. Apapun gayanya terserah kalian. Kita kasih ke kalian yang penting foto dan upload tag at @cubicle_id dan @netmediatama dengan hashtag cubicle dan hashtag cube challenge. Betul. Dan pemenangnya akan mendapatkan apa? iPhone 6 dan juga akan ada juga tiket nih premier nonton Galih dan Ratna untuk 2 orang. So, upload foto sejadul-jadul mungkin, ingat ya seperti Galih dan Ratna. Kita tunggu dan pemenangnya akan menonton Galih dan Ratna. Iya, premier loh. Ini juga nih ada pemenangnya yang minggu lalu, Sel. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Oh ini. Wah, ya. Capek. Udah disini ya, disini ya. Thank you ya. Oke, selamat buat kalian yang menonton iPhone 6. Dan jangan lupa nonton terus Cubicle setiap hari Minggu jam 11 malam. Betul, hanya di Net barengan sama Maxo dan juga dia ya pastinya. Jangan lupa juga untuk cek website kita di www.cubicle.id. And now, please welcome Kimoka with Embrace.